yang menggunakan waktu lebih. Ibu Dr. Gigi Yusti Pasklinik MM selaku Penjabat Bupati Kampar Haji Muhammad Firdaus melepas secara langsung peserta pawai takbiran memeriahkan malam menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi. Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 malam di Bundaran Balai Pendopo, Rumah Dinas Bupati Kampar, Jalan Profesor Muhammad Yamin SH, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Tampak hadir Kapolres Kampar dan Dim 0313 KPR, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Perwakilan Danyon 132 Bima Sakti Salo. Selain itu tampak ikut Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kampar, para staf ahli, asisten, Kepala Badan, Kantor, Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Pelepasan pawai ini sebelumnya dilaporkan oleh KBO Satlantas Polres Kampar, Ibtu Hamri Gufron, kepada Penjabat Bupati Kampar. Pelepasan ditandai dengan pemukulan beduk secara bersama-sama PJ Bupati Kampar dan Forkopimda. Dilanjutkan pelepasan secara simbolis ditandai dengan pengibaran bendera. Haji Muhammad Firdaus, Penjabat Bupati Kampar, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat pada kegiatan pawai takbir Idul Adha. Semoga hal ini menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pawai takbiran ini diharapkan menjadi ajang silaturahmi dan mempererat hubungan sesama umat muslim di Kabupaten Kampar. Dari Bangkinang Kota Kampar, Arif Tim TV Ucu dan Riau Raya TV mengabarkan. Untuk itu bisa menjadikan kami orang Tuhan yang maha berkuasa lebih dari Allah. Buang dan jauhkanlah kami dan sifat iri hingga kami mampu melaksanakan fungsi pembangunan daerah kami Kabupaten Kampar Moni. Barjatun Sayyibat Warahmatullahi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kedua ibu bapak kami, pemimpin dan syuhada yang telah mendahului kami, serta terimalah doa dan cinta kami. Lapor Akhir Pawai menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Siap. Pasaran. Baik Bapak Ibu jemputan yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang baiknya jemaah sini dan terhormati pejabat sekretaris daerah Kabupaten Kampar, yang terhormati Pak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, yang terhormati saudara staf ahli asisten kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar, yang terhormati Ketua MUI Kabupaten Kampar, Ketua Basnas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, jadi pandai milik mama, yang besar tidak disebut belas, yang kecil tidak disebut nama, yang saya banggakan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita masih mendapatkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam pelepasan pawai malam takbir Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah di Kabupaten Kampar. Selanjutnya, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya muliakan, sesuai pengumuman resmi dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia
bahwa penentuan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada esok hari. Walaupun di sisi lain ada saudara-saudara kita yang sudah merayakan terlebih dahulu, namun bukan perbedaan yang kita cari, tetapi solusi bersama dalam kebersamaan dalam merayakannya. Berbahagialah kita pada malam hari ini, seluruh umat muslim di Kabupaten Kampar mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid untuk mengagungkan kebesaran Ilahi Rabbi, memujinya dan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha ini sebagai landasan kebersamaan membangun negeri Kabupaten Kampar yang kita cintai ini. Idul Adha menjadi sebuah peringatan tentang kurban yang menggambarkan keikhlasan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail. Kurban merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang artinya kedekatan. Secara istilah, kurban adalah penyembelihan hewan ternak dan rasa pendekatan diri kepada Allah. Idul Adha mengedukasi umat Islam untuk memiliki kesatu paduan berkurban dengan prinsip kedekatan vertikal kepada Allah SWT, sekaligus kedekatan horizontal dengan sesama. Hari Raya Idul Adha harus dimaknai sebagai pesan simbolik yang mengandung pembelajaran di kehidupan sehari-hari, baik itu dalam rangka peningkatan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pengertian takwa berhubungan dengan ketaatan manusia dengan Sang Penciptanya dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Atas nama pemerintah Kabupaten Kampar, saya pejabat Kabupaten Kampar dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, melalui pawai takbir ini diharapkan dapat menjadi media untuk mempererat tali silaturahim di antara seluruh umat muslim di Kabupaten Kampar, sehingga nantinya kegiatan ini dapat menjadi syiar Islam yang mencerminkan kesan ajaran Islam yang aman, damai, dan saling menjaga toleransi yang merupakan implementasi dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya, kami mengimbau kepada peserta pawai untuk mengikuti arah-arah pawai dengan tertib serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh panitia, sehingga pawai takbir ini berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara beserta semua pihak yang telah ikut serta sebagai peserta pawai. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kapolres Kampar beserta jajaran dan Dandim 0313 Kampar beserta jajaran Dinas Perhubungan Satpol PP yang telah meluangkan waktunya bertugas untuk kesuksesan penyelenggaraan pawai ini. Semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pawai takbir dan rangka Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah hingga Kabupaten Kampar, saya lepas. Demikian seluruh rangkaian acara 4 Hijriah. Dan perlu kami sampaikan di Islamic Center Bangkinang Kota dan sebagai petugas, yang bertugas sebagai khatib, yaitu Imam Ustaz Ahmad Zakir MSI. Baik, Bapak Ibu Jemaah yang berbahagia, Kabid Bidang Promosi dan Komunikasi Dinas Sekretariat Warahmatullahi Wabarakatuh.